Nu gelo meninggal awakna bau dan jadi mayit berangsang bau san. Maka haram tidak boleh itu ngarangsang. Kasus-kasus nggak ada hubungan. Anu mula sarah jenazah lo dikubur ke sarang siruh mata mayit. Nah, kau cek pengalaman-pengalaman. Jelas ada, Ustaz. Pertama kali saya ngurus jenazah, ya kalau malam kalau ada yang meninggal pasti kaki saya itu nggak enak. Saya itu pasti keluar jalan-jalan ke alun-alun kemana. Malahan mah ada seseorang yang melihat terus. Kalau saya keluar pasti dia bilang pasti besok air sayun mau. Nah, itulah saya nggak ngerti. Kedua kalau ada yang mau meninggal itu kok ada minyak, langit minyak. Nah minyak teh itu wangi, itu wangi gitu. Tumpah minyak itu saya dilihat enggak, tapi harum. Enggak taunya besoknya ada yang meninggal gitu lah. Jadi yang pertama kali itu saya enggak terbaca, kalau sekarang mah udah terbaca. Si Korin gua kaitan Korin orang meninggal. Jadi kalau ada kenapa orang bilang cenah yang meninggal cenah ngebungkelkan di singa, itu namanya korin, sebab orang yang meninggal itu udah di alam barzah, di alam kubur, itu jasadnya di kuburan. Kok ada yang ngajunjurkan ayat seperti itu mah jin korin. Nah maka korin itu mungkin kalau ada yang kecelakaan ruas, ibarat orang anu ngontrak diusir, bingung kemana dia tempat, korin kayak gitu neangan tempat, buat tempat nama Pak Ustadz, nyambut Pak Ustadz tulungan. Abi di mana ya? Nah, pada suatu saat, ya, waktu ada yang meninggal di Jati Gede, ya, dia meninggal, dia itu meninggal sendiri, ya, dia itu bunuh diri lah, gitu sepertinya orangnya orang yang sakit, orang sakit. Nah, masuk lahirnya dia tenggelam, lalu ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Maka dimandian dengan rekan-rekan bapak. Orangnya kecil. Nah, ya maklumlah kalau orang kamar mati itu sudah biasa terus mayit itu. Jadi kalau orang pengusaha itu katakan time is money, kalau saya itu time is mayit. Nah, maka sudah beres dibungkus karena kecil sama rekan saya Yacin. Dia di dion boneka, dia acul-acul. Dia acul-acul kan, Pak Ustaz. Aduh. Nah, setelah itu udah acul-acul-acul. Maka udah beres dimakamkan, maka pada sore harinya teman saya itu sakit panas dingin. Minta tolong. Dan tiris, malah jatuh kunaon, saya kira malaria itu. Lalu dikasih obat, tetap aja. Udah lama-lama jam 5, bawa aja ke IGD. Dibawa dari ruang ke IGD, waktu itu sedang piket. Maka di sana langsung, pas pintu IGD, dia marah sama saya. Dia nunjuk sama saya. Si ieu, kuring oge sarua jelema dieurkeun aya ku si ieu teh. Nah, maka saya bilang, "Wah, ini mah kamu mah korin." Maka saya sembuhkan. Maka saat itu juga dia itu sembuh sampai dia bilang, "Aya naon tah, aya naon tah." Nah, itulah korin. Jadi bab mayit itu jangan tong diheureuykeun teuing. Sebab kita itu harus berpikir gini. Sebab jasad kita itu suatu saat akan bertemu ke waktu kita nanti di alam kebangkitan, ya, maka bertemunya ruh dan jasad lagi, maka dimasukkan ke alam mahsyar. Tulang belulang dengan ruh itu akan wa may yuhyil idoma wa hiya ramim. Itulah dalam Yasin. Maka itulah jiwa diheureukeun teuing. Malahan mah suatu saat ada jemaah saya ngali kuburan, manggih kepala, nemukan kepala yang sudah lama tengkorak, maka diambil sama dia. Bah, gua dibawa, lumayan naik dijual. Pada ini masih ada angkutnya, intinya. Maka dibawa sama dia ke rumah, langsung dikumbah, langsung dihamplas.
maka dia 3 bulan sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Waduh. Maka datang lagi sama saya, maka apa? Cobalah. Ini nggak tahu bulan bin bulan doakan lalu dikubur lagi. Saat itu dia sembuh. Oh. Itulah tentang ada Pak Ustadz bahaya mayit mah gitu. Terkait makanan si mayit ya, kumaha makanan mayit anu kopi atau naon? Pengalaman gini, ini bukan pengalaman dari mayitnya. Pada suasana hari pada ada orang yang kecelakaan. Nah, udah kecelakaan itu pasti saya memandikan. Maka sebelum kecelakaan biasa saya itu ngambil dari saku-sakunya itu barang-barangnya, termasuk rokok ada saya simpan. Lalu saya mandikan. Setelah selesai memandikan, saya itu kan tukang rokok saya itu, ahlu hisab nih saya. Maka saya itu jelas, kalau sudah bekerja itu orang perokok itu ingin merokok, habis rokok. Ingat saya, tadi di sakunya itu ada rokok, Garfit. Maka saya diambil di udut. Waduh, gak enak. Bau seperti rokok dulu, udah lama, hangit, habuk. Saya nggak ngerti itu satu. Saya dibuang, masa dia beli rokok HP kan nggak mungkin. Iya. Itu satu. Kedua, kalau ada orang Mr. X, artinya Mr. X itu atau orang yang dibuang tidak ada identitas. Tidak ada identitas, biasanya satu hari, dua hari sampai empat hari belum baru ditemukan, mak jelas bau. Udah bau sekali kan jenazahnya. Bagaimana supaya menghilangkan bau? Salah satunya di kamar mati saya suka membakar kopi. Jadi kopinya lain diaburkan tapi dibakar. Maka waktu ngurusnya itu segar, si kopi dibakar itu aduh harum, enak, jadi nggak bau lah. Nah setelah itu beres, terus maka kalau di ruangan itu suka ada dikasih gula. Nah udah beres kan ingin kopi, saya juga ahli kopi. Maka ingat, wah tadi ada bekas membakar, diambil, ditinyuh lagi, bau hapus keluar. Saya heran, padahal kopinya baru itu. Seperti kopi lama. Nah itulah. Jadi itu masih misteri itu. Jadi sebetulnya cukup aja lah. Kalau yang meninggalkan kita ya harus husnudon, kedua membaca. Terakhir, Ustadz ini. Kata biasanya sok ayana nyebutkeun mayit teh sampurna kumaha cing cara nyampurna teh.